Itulah sebuah video memaparkan tindakan biadab seorang pemandu kenderaan pacuan empat roda yang melakukan provokasi hanya kerana dibunyikan horn. Kejadian yang berlaku di Johor Bahru itu jelas menunjukkan sikap biadab pemandu tersebut. Menerusi rakaman dashcam dapat dilihat, suspek juga sanggup menukar laluan semata-mata untuk menunjukkan lagaknya. Suspek pada awalnya dilihat mahu keluar ke lorong kanan, namun secara tiba-tiba menukar laluan apabila menyedari mangsa menggunakan jalan yang berbeza. Tujuan suspek hanyalah satu, iaitu untuk terus melakukan provokasi ke atas mangsa.